Jawa Barat merdeka, adil, makmur, beradab. Ini gedung Merdeka, ya. Merdeka dari lepas dari penjajahan Belanda. Nah, setelah merdeka harus merdesa. Jadi saya menginginkan di Bandung ini dibangun atau gedung peninggalan Belanda atau apa baru dibangun gedung merdesa. Jadi setelah ada gedung merdeka, kemudian ada gedung merdesa, adil, makmur, beradab. Jadi merdesa itu mengisi kemerdekaan. Thank you.
Saya Dadang Merdesa, kelahiran Garut, Kesultanan Garut Darussalam, tapi lama tinggal di Bekasi. Daerah Bekasi dan Garut itu belakangan ini selalu terjadi banjiran di Bekasi contohnya, karena rawa-rawa dirubah menjadi perumahan sehingga resapannya itu hilang. Kemudian di Garut juga terjadi bencana karena lereng-lereng bukit itu dijadikan ditanami sayuran bukan tanaman keras, sehingga daya tahan tanah itu berkurang, mengakibatkan longsor, banjir, air bah. Saya mengusulkan untuk kembali kepada apa yang dinamakan bahari.
saya mengusulkan untuk dalam mengelola Jawa Barat ini dengan konsep bahari, poros bahari. Nah, bahari itu bukan dalam pengertian maritim atau kelautan. Bahari adalah entitas, ya, siklus air. Jadi perjalanan air. Air kena sinar matahari menguap, kemudian menjadi hujan, ya toh. Di pegunungan turun melalui sungai, mengalir melalui sungai, kemudian ke situ atau danau, ke sawah, pesawahan, ke balong, empang, terus ke apa namanya, melalui resap, diresap oleh tanah, kemudian mengalir ke sungai, dari sungai lalu ke apa namanya, sampai ke lautan. Nah, berarti bahari itu adalah siklus perjalanan air yang otomatis terdiri dari hutan, kelokan sungai, danau, terus gunung yang menahan awan kemudian menjadi hujan. Nah, jadi yang tepat itu bagi Nusantara adalah poros bahari atau poros Nusantara, bukan poros maritim. Kalau poros maritim itu hanya laut saja. Nah, kita ketahui bersama bahwa dahulu lautan itu menjadi sebelum ada pesawat terbang menjadi jalur perdagangan untuk pendistribusian dari suatu negeri ke negeri yang lain. Nah, dulu kita kenal apa yang dinamakan jalur perdagangan sutra, yaitu Tiongkok, tapi yang lewat darat. Nah, sekarang kalau kita mendeklarasikan poros maritim, berarti jalur perdagangan sutra melalui laut. Nah, melalui laut. Dengan demikian, Indonesia secara disadari adalah menjadi bagian dari jalur perdagangan yang sekarang dikembangkan oleh Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, yaitu dengan istilah obor, one belt one road one ring. Jadi satu sabuk satu ring, satu cincin lingkaran, yaitu jalur laut melalui laut itu kan lebih murah dalam perjalanan membawa barang. Nah, oleh karena itu Indonesia telah dihegemoni oleh kapitalisme global Cina kalau memakai istilah poros maritim. Maka saya punya gagasan untuk mengganti menjadi poros bahari atau poros Nusantara. Kalau Nusantara itu sudah pasti lautan, karena dikelilingi oleh laut. Pulau-pulau yang dikelilingi pasti dikelilingi oleh laut. Nah, oleh karena itu, untuk Jawa Barat, pesan saya kepada Gubernur terpilih Ridwan Kamil, bagaimana supaya itu tadi entitas poros bahari, kalau dalam filsafat Sunda itu disebut tritangtu, jadi segitiga kehidupan, siklus. Jadi semesta alam atau
Tuhan ya yang maha maha agung, maha besar, kemudian apa namanya lingkungan, ketiga apa manusia, dan ketiga itulah sama-sama penting ya. Sama-sama penting, jadi alam, lingkungan, hewan, tumbuhan, kemudian manusia. Nah itulah yang disebut bahari. Jadi bahari itu pepohonan ya, termasuk di dalamnya pepohonan, bambu, segala jenis pepohonan yang meresap air. Kemudian hewan ya, siput, tutut, kerbau, kambing, semua itu bagian dari bahari. Dan tentu saja yang disebut khalifah sebagai apa namanya pengelola dunia, yaitu manusia. Jadi dengan konsep bahari sebenarnya itu konsep Islam. Islam dalam pengertian bukan agama, melainkan Islam dalam pengertian perilaku, lelaku. Yaitu apa? Yang disebut Islam adalah berserah diri sama hukum alam. Ya, alam itu ada hukumnya. Nah, maka kalau Islam itu kemudian diartikan keselamatan. Kenapa selamat? Karena berserah diri terhadap hukum alam, dengan alam, mesra dengan alam, merawat alam, maka akan selamat. Nah, jadi bukan dalam pengertian kelembagaan ya. Itulah yang menjelaskan kenapa semua nabi disebut Islam. Jadi apa namanya, dahulu ya, apa yang dinamakan masyarakat adat itu sangat Islam, walaupun tidak menyebut dirinya Islam. Dan itu direpresentasikan, dirumuskan, dipadatkan menjadi Pancasila berikut Undang-Undang Dasar 45 yang sayangnya telah diamandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi pesan saya kepada gubernur terpilih Ridwan Kamil untuk berserah diri sama alam ya, dalam pengelolaan wilayah Jawa Barat yang dinamakan Poros Bahari.
Iya. Khususnya ini merupakan salah satu potensi besar untuk Indonesia ya. Sekarang kita lagi menghadapi bonus demografi. Negeri Kesultanan Purwakarta Darussalam yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Daerah-daerah di mana Jawa Barat pada dasarnya poros bahari, salah satu contoh poros bahari yang sangat ideal. Kenapa disebut ideal? Karena di situ gunung gemunung ya, terus lembah dan pantai ya, siklus perjalanan air bahari. Ini yang terpilih, gubernur yang terpilih, Ridwan Kamil dan UU. Jabar juara poros bahari dengan poros bahari Jawa Barat menjadi merdesa, adil, makmur, beradab, merdesa. Setelah merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab.